dipandukan solat lima waktu. Okay. Jadi kita tipu soalan. Oh, habis tu ketika Rasulullah SAW dah diangkat jadi Rasul dan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, umat Islam solat ke tidak? Persoalannya, umat Islam solat. Umat Islam solat. Yang Allah perintahkan umat Islam untuk solat sekali sebelum matahari terbit dan sampai kali sebelum matahari. Kami menceritakan kepada engkau tentang kisah Nabi Musa dan menentang Fir'aun dan tentera-tenteranya. Allah kata tentulah pada Nabi Musa, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya janji Allah untuk menolongmu adalah benar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfarlah untuk menghapuskan dosamu dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali solat. Orang dulu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, mereka solat di sebalik bukit-bukit sembunyi. Secara sembunyi. Ketika itu Islam disebarkan secara sembunyi. Jadi Abu Talib pendapat yang seterusnya dikatakan berlakunya Isra dan Mi'raj pada bulan Ramadan. Isra dan Mi'raj berlaku tahun dengan hampirnya peristiwa Hijrah. Pengarang ini bersetuju dengan pendapat-pendapat ini. Tapi tidak dapat ditentukan mana satu yang sahih, mana satu yang paling tepat. Okey, berdasarkan terjadinya Bai'ah Al-Aqabah yang pertama ataupun di antara Bai'ah Al-Aqabah yang pertama dan Bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Yang mana Bai'ah Al-Aqabah yang pertama dan Bai'ah Al-Aqabah yang kedua, yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara usahanya setiap tahun Islam jumlah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tak ramai yang terima. Tetapi siapa yang terima? Antaranya adalah orang Madinah. Orang Madinah terima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Nanti pada kau cari lagi orang, sampaikan dakwah lagi. Bukan 9 tahun yang berikut. Apa orang kata poncer-poncer doa? Dan menunjukkan hinanya pemakan harta anak yatim. Itu dia ya. Kemudian jangan hati-hati ya, hati-hati. Jadi kita boleh tengok, okey. Yang seterusnya dia kata wa'awful kaila idza kiltum, dan sempurnakanlah timbangan. Ketika kamu berniaga jangan menipu, jangan juga kurang-kurangkan timbangan. Itu adalah amalan orang jahiliyah. Jadi orang kata berjujurlah di dalam berniaga. Kemudian seterusnya apa dia? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut sesuatu yang kita tidak ketahui. Dan yang terakhir, Allah kata wala tamshi fil ardi marha. Jangan ikut jalan yang tidak. Rasulullah juga melihat surga dengan merah merah. Kemudian ini tak perlu. Ini sama orang makan harta yang boleh dapat itu orang yang makan harta anak kecil untuk seperti buntul. Kemudian untuk itu makan serpihan-serpihan api di dalam neraka dan kemudian semua ekor yang terbakar dan semua yang dimakan. Oh, mau buat itu? Ini akan kasih shopping lagi. Bagaimana kita tiba? Okey, itu dia. Itu balasan untuk orang yang makan harga anak. Kemudian bagi pemakan tiba, ini betul. Pemakan tiba, perlu dia buat.